kita lagi siap-siap mau berangkat ke Bromo. Jadi kita tuh sebenarnya di hotel ini tidur nggak sampai 5 jam. Cuma numpang mandi bentar doang, istirahat, terus siap-siap. Nah, situasi hotelnya. Terlilis indah. Ini mama sang jemput kita untuk ke apa sih istilah mereka tuh, ke camp pertama apa gitu. Saya ya. Kita jam berapa nih? Jam 1 dari base camp kita mulai naik. Mas Abdel, makasih ya. Ya, Bu, makasih banyak, Bu. Ya. Wong Kito Galo ya. Oke, sip. Mas Reza ya? Ya, selamat pagi. Pagi. Lanjut. Tanya ibunya mau depan. Oke, siap. Halo semua, mama depan hari ini karena nanti ada Mbak fotografernya juga duduk depan. Ini kita udah mulai jalan. Sepanjang jalan mobil hardtop semua. Berapa lama Mas ke atas nih? Sekitar 1 jam setengah. Oh, 1 jam setengah. Jalanan santai. Iya, nyantai. Ke penanjakan 1 tuh ya, Mas? Iya. Kalau sekarang rekomendasi sepanjang jalan banyak mobil hardtop. Kita main lagu-lagu lama. Berapa lama kita mbak? Kayak gini 1 jam? 1 jam setengah ya. Jalannya sangat berkelok-kelok, menanjak dan berkelok. Sebelah kirinya udah diurangkan ya. Selokannya tajam-tajam. Terima bos, bos. Oke. Dingin, salah. Yuk, nak. Jam 3 subuh di Bukit Cinta Bromo. Nunggu subuh di sini. Dan dingin sekali. Bang, dingin bang. Berasa makan sahur, makan jam 3 subuh. Seolah sedapnya Indomie goreng telur.
kita jalan lagi mau ke mana Mbak tadi? Kawah. Ke kawah Gunung Bromo nya. Nah ini yang piknik ya. Satu. Iya. Di sini makannya sama dup. Ini sekarang lampu ya. Alhamdulillah cerah. Panas tapi udaranya dingin sejuk. Nah, abang naik kuda. Ini kakak. Dan ini Ake. Nah. Ajak bertiga keliling ya, Mas. Itu bisa bertiga, Bu. Boleh, yuk. Oke, maskernya buka dulu, Nak. Abang maskernya sembunyiin dulu. Nah, ini sekarang di Pasir Berkisi. Tempat Dian Sastro main film. Film apa, Mbak, judulnya, Mbak? Oh ya, Pasir Berkisi. Ini kita di Bukit Teletabis. Masya Allah, indah banget. Ini sejuk ya, dingin sekali. Indah banget. Udaranya sejuk, tapi matahari mulai bersinar.
bagus banget memang pemandangan di sini. Recommended, highly recommended. Siang, ini jam 1, kami dari check out di Hotel Wilis Indah langsung ke Jatim Park 3. Yuk, udah dapet tiket. Sekarang kita mau ke Dino Park dulu. Ayo. Asyik main, nggak tahu main Formula F1 kali ini. Tenang Ake ini, seprovensi ini sama dia ini. Kalau naik gunung tadi, Oma tuh ngermut. Ya Allah. Suka kalau Ake main ini. Sekarang kakak siap pula, in action. Pada seneng semua main F1 ini. Nah, ini sekarang akhir naik virtual coaster. Nah, virtual, jadi dia mungkin sekarang ini lagi apa namanya tuh muter-muter naik apa sih? Roller coaster ya, tapi virtual. Nah. Itu gurita yang saya bikin, yang pink, yang kaki-kakinya warna biru muda. Ya Allah, jadilah main ini ya, emaknya ya. Lucu juga. Ini Aki lagi main tembak-tembakan virtual. Jadi main di Funtech ini, kita tuh main tapi musuhnya itu virtual. Tangki virtual, gambar virtual, main roller coaster virtual. Ini kakak lagi main boxer. Bisa pula ya dia pakai sensor.
Kita mau ngantri naik apa ya, kereta 5 jaman, jelajah 5 jaman. Ya Allah yang ngantri. Oh, mau pikir enggak keluar kereta. Selamat datang di sini Mazona Jelajah 5 Jaman di Nopan, Jawa Timur Bab 3. Zaman Permian berlangsung pada 299 hingga 200 tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat yaitu Beglanwera atau Jambung Raksasa. Dan di laut juga terdapat Muluska yang memiliki kita naik kereta katanya sih ke Istana Boneka dan gelap. Ya ampun, anak-anak bagus ini. Siapa tadi nyuruh ke sini? Nggak tahu, Kakak Cia ya. Sekarang kami lagi di museum musik. Lihat-lihat alat musik itu. Thank you.
jam 5:30 baru. Tapi udah azan maghrib. Kamar kita malam ini di Hotel Family Room Singosari. Dapat sendal batik. Ini anak-anak dapat buah ya. Kamarnya bagus dan besar. Ini ada balkon. Mana bukanya ya? Ya dibuka besok deh. Nah, ini kamar utamanya. Gede banget. Besar, kamarnya besar. Anak-anak bilang besok check out-nya siang-siang dikit, jangan cepat-cepat katanya. Sini fasilitasnya banyak. Trampolin, sauna, sepeda. Lux ya. Amenitisnya lengkap. Lagi Asia Region Family Resort, ini lah. Dengan travel,